perangai atau tiga perosak yang akan merosakkan hubungan kita adik-beradik semuanya. Pertama sekali adalah sikap tak ambil peduli. Sama ada abang, adik, kakak ke yang mana sakit, tak sihat, ada apa penyakit, dia tak peduli, tak ambil tahu pun. Dan tak rasa pun nak tanya khabar, nak ambil tahu. Dan kalau lagi bagus, mungkin dia tolong belikan ubat ke ataupun apa sahajalah, menunjukkan rasa prihatin, tak ada. Yang keduanya, kuat mengungkit. Sikit sangat yang dia bantu. Dia sebut bertahun-tahun yang dia buat tu, dia ungkit. Kan, bila dia rasa dia tak puas hati, rasa dia marah, dia akan ungkit balik apa yang dia buat walaupun sikit. Dan yang ketiganya, perosak hubungan adik-beradik adalah sangka buruk. Bila abang buat baik saja, dia rasa ini ada sesuatu ni. Kakak buat baik saja, ini ada makna ni. Adik buat baik saja, ini bukanlah ikhlas sangat pun. Bersangka-sangka buruk terhadap adik-beradik ni pun adalah perosak kebahagiaan kita dalam keluarga. Moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada semua ketiga-tiga sifat ini.